Pada bulan Ogos tahun lalu, saya telah memberi peringatan mengenai krisis kewangan yang bakal melanda Malaysia akibat dari salah urus ekonomi dan tata kelola negara. Saya menekankan soal hutang piutang negara yang banyak dan terselindung untuk mempraktikkan kewangan berhemah, bertanggungjawab dan telus. Seperti biasa, daripada mengambil kira kebimbangan kami dan memperbaiki keadaan, Datuk Seri Najib memilih untuk membenam semua permasalahan dengan mengambus segala permasalahan kewangan negara ke dalam pertimbangan perkiraan yang tidak telus. Kini budaya membazir dan boros yang diselindungi di sebalik proses perolehan dan persuastaan yang tidak telus telah kembali menghantui kita. Dalam keadaan ini, kita sedang menuju ke suatu krisis ekonomi akibat pengurangan harga minyak mentah di pasaran antarabangsa dan juga penyusutan nilai ringgit kepada paras belum pernah dilihat semenjak krisis kewangan Asia 1997. Pengurangan berterusan harga minyak mentah Brent semenjak pertengahan tahun ini daripada paras USD 100 BBL kepada USD 65 bermakna pengurangan pendapatan hampir 40% daripada penjualan minyak mentah. Pendapatan tambahan 25 bilion ringgit yang diumumkan dalam bajet baru-baru ini mungkin terpadam dan tidak mustahil dikatakan bahawa kerajaan akan menghadapi masalah untuk mengurangkan tahap defisit negara kepada 3% KDK tahun hadapan. Ditambah pula dengan penyusutan nilai ringgit berbanding dolar kepada hampir 3.5, rakyat akan menghadapi masa depan yang kelam akibat kenaikan harga barang makanan, terutama sekali yang diimport, termasuk beras, gula, tepung dan lain-lain. Hampir 90% bahan makanan asas kita diimport. Sebarang pemansuhan subsidi makanan akan menambahkan bebanan kepada rakyat yang sedang dibebani dengan kenaikan kos sara hidup dalam kehidupan seharian. Harga pasaran minyak mentah, minyak sawit mentah, CPO, getah dan timah juga telah susut secara mendadak dan ini bakal menambahkan kesusahan kepada rakyat walaupun belum lagi ditambah dengan kesan pelaksanaan GST pada 2015. Dengan pendapatan semakin berkurangan dan beban hutang yang terus membengkak, adakah kita akan terus membuat satu lagi 1MDB? Ini sudah menjadi ibu segala skandal dan rakyat sudah muak dengan semua ini. Dengan keadaan sekarang, sovereign rating negara pastinya akan menghadapi risiko penurunan taraf. Pertumbuhan ekonomi akan terjejas dan penguncupan aktiviti ekonomi domestik. Kebanyakan perniagaan tempatan yang dimiliki oleh Bumiputra juga akan menghadapi cabaran yang maha hebat. Apa yang lebih menakutkan adalah ekonomi kita tidak dikemudi dengan baik dan nahodanya tidak kelihatan. Di manakah kepimpinan kita? Tidak pernah dikeluarkan satu pun kenyataan daripada Perdana Menteri menangkap Menteri Kewangan mengenai keadaan ekonomi negara dan permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi rakyat dan beban ekonomi yang lebih besar yang bakal mereka hadapi. Tiada sebarang tindakan dilakukan dan sebaliknya, pemimpin UMNO BN lebih gemar membuat penafian. Sungguh tidak bertanggungjawab Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan Jemaah Menteri untuk membiarkan negara dalam keadaan tergantung dan penuh kebebaran. Sementara persoalan ekonomi itu disisih atau dipisahkan daripada wacana umum di negara kita, terdapat usaha untuk mempertahankan undang-undang bobrok seperti Akta Hasutan dan kononnya melindungi institusi raja atas sebab atau alasan agama. Hasutan dan ucapan yang jelas menimbulkan provokasi kaum dan agama sekali lagi mendominasi media kawalan UMNO BN. Mereka telah menggunakan maqasid syariah, matlamat suci iaitu murni tertinggi syariah untuk mengesahkan budaya perkauman dan ekstremis mereka. Ini suatu penipuan dan penghinaan kepada Islam. Dalam perbuatan ini, mereka telah memesongkan tujuan sebenar dan kepentingan maqasid syariah. Perlu saya jelaskan kembali matlamat utama syariah
ke atas manusia, terutama sekali kepada para pemimpin, adalah untuk memastikan keadilan dan kedaulatan undang-undang ditegakkan setiap masa, dan kekudusan kehidupan dan nyawa, kesaksamaan dan nilai-nilai kemanusiaan dihormati dan dikekalkan. Dalam kata lain, hak asasi manusia mesti dilindungi. Hak asasi manusia diasaskan pada prinsip moral, seperti mana yang diwartakan dalam mana-mana perlembagaan demokratik. Ia hanya membentuk kebebasan asas manusia dan tidak boleh dipisahkan. Pendakwaan dan penindasan adalah penghinaan kepada maruah manusia. Maruah dilindungi dalam Quran yang menggesa semua untuk mengekalkannya. Permasalahan maruah atau dignity yang juga menjadi tunggak dalam makasid syariah. Maka apabila agama dipergunakan untuk kepentingan dan agenda pihak tertentu yang berselindung di balik topeng pejuang bangsa dan agama, pejuang ini juga terus membisu dalam isu kesenjangan pendapatan, kemiskinan yang tegar, termasuk di kalangan umat Islam dan bumi putera. Pejuang-pejuang agama ini terus hidup mewah dan mengedepikan prinsip Islam, menyokong kronisme dan rasuah. Tetapi mereka juga bicara soal makasid, angkuh dan sombong, dan mengharamkan kebebasan bersuara dan wacana awam. Walaupun apabila kami merujuk pada tokoh-tokoh dunia, ulama, sebagai asas, kami mengatakan bahawa tidak boleh mana-mana Muslim atau penguat kuasa melarang penggunaan kalimah Allah oleh sesiapa pun, kami terus dicerca tanpa ruang untuk memberikan penjelasan. Pengharaman ini sudah sedia kita maklum, bukan isu hukum yang jelas, bukan dilandasi asas Islam. Kerana kalau dilandasi hukum dan landas Islam, mengapa pengharaman ini dikecualikan di Sabah dan Sarawak dan hanya berlaku di Semenanjung? Apakah hukum Islam itu berlaku di Semenanjung terbatal di Sabah dan Sarawak? Maka bagi saya tidak ada asas dan munasabah melainkan pertimbangan politik. Isu-isu rasuah dan salahguna kuasa terus mencerminkan kegagalan kerajaan. Ketidaktelusan dan tiadanya pertanggungjawaban akan hanya menambahkan kesan negatif kepada ekonomi dan sovereign rating negara. Rakyat perlukan jawapan. Perdana Menteri Tun Sri Najib mesti bertindak segera dan jangan tangguhkan penjelasan.